gara-gara apa, Bang? Banjir ini. Gara-gara longsor ini, banjir longsor. Bang, tertutup. Oke, Bang, mungkin bisa diceritakan kejadian banjir yang semalam itu gimana kronologisnya dan ketinggiannya sampai berapa, ya, Bang? Nah, kemarin lebih kurang jam 3 hujan deras, ya kan? Hujan deras terus sungai ini banjir. Banjir meluap tinggi lah banget, ya kan? Sampah pun terlalu banyak sampah nyangkut, jadi otomatis dia meluap masuk ke komplek kita, ya kan? Jadi lebih kurang kalau ketinggian banjir itu lebih kurang 30 cm 40 cm lah lebih kurang. Berhubung ini sih di sini kan ada buangan, kalau pas nggak ada buangan di sini mau dia setengah meter. Nah, apakah banjir di sini sudah memang rutinitas terjadi ketika hujan deras? Iya, tiap hujan tetap banjir. Sudah kalau gerimis sih, kalau nggak deras kali ya sih nggak sih. Nah, kalau deras tetap banjir. Nah, berhubung sampah terlalu banyak nyangkut di sungai, otomatis dia meluap masuk ke pemukiman warga. Jadi itu tergantung deras hujannya tidak atau sampahnya banyak dikit, tergantung hujannya. Jadi banjirnya itu ketinggiannya kita nggak bisa patok, kan. Itu udah berapa tahun lamanya nih, Bang? Kalau mengenai lama tidaknya itu sudah lama. Nah, hampir puluhan tahun. Mau 10 tahun pun sudah. Jadi cuman kalau macam kemarin bulan 12 itu kan dia setiap 10 tahun sekali. Ketinggian kemarin bulan 12 itu mau mencapai 2 meter. Dan harapannya lah nih, Bang, kepada wali kota kita yang mungkin saat ini sedang konsen juga untuk pengurukan drainase dan yang lain-lain. Apa harapannya, Bang? Ya, kalau harapan kita sebisa mungkin ya gimana dibagusin sungainya sama jembatannya itu, kita tinggikan dikit, jadi dia akan nggak banjir lagi. Kalau rumah ini roboh jam berapa tadi? Jam 8 lewat. Jam 8 malam, jam 8, ya? Nah, semalam, ya? Semalam lewat. Dua kali dia rubuh, selang setengah jam dia rubuh lagi. Dua kali dia rubuh.